Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya kembali di sini. Kali ini saya kedatangan paket lagi, kura-kura lagi. Ya, unboxing dan unboxing lagi, semoga kalian gak bosan. Kali ini saya kedatangan 10 ekor kura-kura Ambon Sumatera dan kura-kura pipi putih. Ukurannya dewasa semua. Ini ada 2 box dan ini berat sekali. Langsung saja kita unboxing tanpa berbasa-basi. Kali siang kurangnya udah dari tadi pagi yang harusnya sampai. Kita buka packingnya. Jadi video ini dibuat hanya berselang 1 hari setelah unboxing Bulus Velodiscusinensis kemarin. Bulus Velodiscusinensis kemarin. Jadi ini benar-benar kemarin datang Velodiscus itu dan sekarang datang lagi paket ini. Dan lihat, bisa kalian lihat di sini sangat beda sekali dibandingkan paketan yang kemarin. Kalau kali ini paketnya sangat rapi. Dan seperti yang saya bilang, rata-rata orang sell reptil itu kirimnya pakai keranjang buah kayak gini. Ini karena lebih aman, sepertinya lebih kuat juga daripada cuma pakai kardus doang. Dan ini juga cukup tahan benturan ya, kayak gini gak gampang pecah. Dan harganya juga terjangkau kok, satu box keranjang buah kayak gini. Harganya paling mahalnya juga 10.000. Biasanya saya beli 7-8 ribuan tergantung jenis buahnya. Dan ini apa ya, harganya untuk packingannya ini nggak terlalu mahal, tapi efeknya itu bisa kita rasakan gitu. Ini lebih jauh lebih aman dibandingkan kalian kalau misalkan mau kirim reptil pakai kardus doang. Jadi kita sedikit ngeluarin biaya lah, ya cuma 10.000 doang kok. Dan paket tanggalnya aman. Dan ini paketannya sangat rapi. Kalau ini paketannya dari Jakarta. Saya ngebawa cutter lagi. Ada ini cutter kecil. Kita langsung buka saja. Kalau paketannya rapat kayak gini kan aman, jadi nggak sampai hilang kayak kardus kemarin. Tada! Wow. Ini yang atas ternyata pipi putih. Pipi putih. Lihat, dengar suaranya nggak? Nafasnya sampai kayak gini, langsung kita masukin ke dalam air aja biar dia nggak dehidrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Ini pas 15. Dan sekarang yang di bawah ini, ini kura-kura Ambon Sumatera. Bentar, saya ambil kontainer dulu. Nah ini yang box kedua. Ini isinya kura-kura Ambon Sumatera. Langsung kita buka saja. Packingnya sangat rapi. Sebelum cuma pakai tali rapi, tapi ini diikat dengan sangat kuat. Kalau misalkan pengen lebih bagus lagi, itu pakai kabutis. Itu lebih aman lagi. Jadi kalau ada orang
oknum-oknum di ekspedisi yang nakal yang belum keras. Kepakatan kita kan udah tahu kalau misalkan nanti itu diganti pakai talaret ya atau apa, bekas mukanya kan bisa kelihatan kalau pakai kabel tis lebih kuat dan orang mana ada sedia kabel tis di kereta kan. Jadi biasanya ada oknum-oknum itu yang pintar ya, jadi tali rafia ini kan apa terbungkus dengan rapi ya, nanti dia buka dia tali lagi dan ketika sampai di customer isinya nggak ada tapi masih terbungkus dengan rapi, karena tali rafia gampang dapetnya gitu. Kalau kabel tis kan ya susah ya, gampang, tapi kabel tis juga gampang nyarinya, cuman kalau di kereta kan mana ada orang kayak sedia kabel tis gitu. Langsung saja, wah ini tertutup dengan rapat sekali nih. Ya, kalau kura-kura Ambon dia bagian bawahnya nih, plastronnya dia bisa nekuk, ada tekukannya di sini, jadi bisa nutup benar-benar rapat, nggak kayak kura-kura lain yang hanya stuck di situ saja. Jadi lubangnya aja sampai nggak ada ini. Ya, kura-kura Ambon bisa kayak gini. Ini kura-kura yang keren kan, lihat sampai nggak ada sama sekali. Ini entah mati atau hidup, ini nggak tahu saya. Kita masukin air dulu. Satu, dua, wih gede, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 dan ini yang terakhir 10, ini gede banget jantan. Dan ini sebagai apa informasi aja buat kalian yang menemukan, bukan menemukan sih, kalau Ambon yang bentuknya cekungnya ada cekungnya kayak gini itu artinya jantan. Tapi hampir semua kura ada cekungnya gini sih kalau jantan, cuman yang paling apa ya, yang paling ekstrim sih menurut saya cekungnya itu ada di Ambon ini. Lihat, dia benar-benar cekung kayak gini. Benar-benar cekung. Dan ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah memudahkan dia ketika kawin. Jadi ketika dia menunggangi betinanya itu tempurungnya itu masuk ke sini gitu loh. Jadi mempermudah dia untuk kawin sih. Jadi ini enggak cuma cekung doang tapi ada fungsinya gitu. Fungsinya buat mempermudah dia ketika kawin gitu. Yang bone yang terakhir berarti ganap, berarti pas si apa pilputinnya ada 15 ekor dan ambonnya ada 10 ekor, total ada 25 ekor pas paketan saya kali ini. Dan itu juga menutup video kita kali ini, video unboxing saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai, terima kasih banyak dan bye.